Karena dari keluarga kita kan sedang kena musibah ini. Jadi mudah-mudahan kita kirim doa ya, sekarang kita harapkan mudah-mudahan Eril putra dari Pak Ridwan Hafid akan selamat ya. Dan mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air juga dengan sehat dan selamat. Jadi kita kirim mohon pamitan dulu ke selamatan Eril putra dari Pak Ridwan. Mari kita sama-sama ya, selamat ya. Thank you.